Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan siang hari ini, Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alshad Ahmad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dong dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya, supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshad Ahmad dan Katia Randini untuk updatean di edisi siang hari ini Jumat berkah. Check it out. Yang pertama ini updatean seputar Papa Shad sebagai kabar pembukanya ya, melalui updatean Reels Instagram terbarunya. Alshad menampilkan cuplikan untuk uploadan terbaru di channel YouTube-nya, lanjutan untuk konten Soul Trip Afrika Selatan. Tertulis di situ caption Katniss Overload, kelakuan Tiger Cup dan Lion Cup yang random dan gemesin. Tentu saja di sini Papa Shad di uploadan terbarunya sangat-sangat beruntung ya, pastinya bisa bermain dengan Baby Tiger dan Baby Lion, anak harimau dan juga anak singa. Masya Allah sekali tuh Papa Shad beruntung sekali ya, pastinya tidak lepas dari peran The Expert, hingga Papa Shad memiliki privilege bisa bermain langsung dengan Baby Singa dan Baby Harimau. Di kolom komentarnya sendiri langsung saja kita cek Alshad Ahmad Andini meninggalkan komentar The Katniss I Need. Selalu salut tiap lihat kasih sayang Alshad untuk setiap binatang yang di dekatnya. Masya Allah, t-shirt official ucul banget Tiger dan Lionnya yang pegang juga. Real ini Emeline AA ngevlog dong lagi sama Titi, kangen tahu sebulan ini gak ada asupan. Wah wah wah. Dan Demon Sweep disukai oleh Tiara Andini 5 menit yang lalu. Kalau komentar-komentar yang Bang Min lingkari gerus hijau ini pastinya komentar yang lain daripada yang lain ya. Happy City 08 sukses selalu Alshad, amin ya Allah. Windia Rajani, ditunggu konten bareng Mas Pawang Ti, semangat kakak. Demeo, Titi kerja banget. Dan yang terakhir Bang Min bacakan Felisa Saramadani, Papa Selennya, Mama Selen sih paling gercep, memang gumus banget T-shirt. Semoga kita bisa ngonten lagi dan membuat kami terhibur kembali. T-shirt lovers menanti Tiara Andini dan Alshad Ahmad pastinya dong ya guys. Kak Tiara Andini dalam hitungan menit saja sudah langsung melike postingan Instagram terbaru dari Alshad, dan juga sebaliknya. Jika Kak Tiara Andini ada updatean terbaru di Instagramnya, Papa Shad dalam hitungan menit, hitungan detik langsung memberikan emoticon hatinya. Wow. Pokoknya couple teaser paling gercep deh kalau soal updatean terbaru di Instagram. Hari ini tanggal 21 April 2023. Tanggal 21 April bukan hanya sebagai hari terakhir untuk bulan puasa Ramadan kita, karena besok pastinya sudah merayakan hari raya Idul Fitri ya guys. Karena tepat di hari ini juga bertepatan untuk hari Kartini, hari yang pastinya memiliki sejarah dan cerita besar untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Besok hari Kartini jangan lupa ucapkan untuk Titi ya. Di sini ditampilkan Katia Randini menggunakan busana tradisional khas kebaya seperti itu ya guys. Updatean seputar hari Kartini juga Bang Min dapatkan di Instagram Travel ID. Tertulis caption habis gelap terbitlah terang, seperti tagline-nya dari RA Kartini ya guys. Selamat hari Kartini, di situ ditampilkan era diva-diva era milenial, dan salah satunya ada Katia Randini di antara Yura Yunita, ada juga Niki Mahalini Raharja dan Liodra Ginting. Sri Kandi, Sri Kandi masa kini di industri musik Indonesia yang terus berkarya dan juga mengharumkan nama perempuan atau kaum wanita di Indonesia melalui 5 ikon yang ditampilkan oleh Travel ID ini. Tertulis caption selamat hari Kartini, sampai semangat juangnya selalu tertanam dalam diri kita ya. Nah, kira-kira Kartini masa kini di bidang musik mana nih yang menjadi favorit kamu? Coba deh geser postingan sampai habis dan komen di bawah siapa favorit kamu ya. Pastinya dong guys, jika sudah muncul di updatean Bang Min, langsung ramaikan kolom komentarnya bahwa Kartini masa kini, sebenarnya mereka semua adalah Kartini masa kini. Tapi jika sudah muncul di channel teaser update, pastinya harus memilih Katia Randini dong. Realistis saja ya guys.
Alsha dan Katia Randini kita tahu memang lagi dalam mode silent-nya. Dan juga di beberapa updatean-updatean Bang Min pantau Instagram-Instagram gosip, banyak yang mengatakan bahwa fans dari Katia Randini banyak yang mundur karena Katiti masih lanjut dengan Alsha. Sebenarnya Bang Min males sih membahas seperti itu, tapi mengenai statement bahwa fans Katia Randini banyak berkurang, itu semua adalah salah besar. Benar-benar 100% rumor salah besar. Karena kenapa? Coba kalian perhatikan apa yang ditampilkan oleh Instagram fashion Tiara Andini ini. Sudah 7 juta followers on Instagram. Tiap hari, tiap minggu selalu konsisten untuk menambah follower Instagram dari Katia Andini, yang artinya untuk orang-orang yang selalu support dan juga fans yang berdatangan, fans baru yang berdatangan untuk Katia Andini pastinya masih selalu ada dan akan terus bertambah. Masya Allah sekali, sudah 7 juta follower Instagram, yaitu menandakan sesuai dengan apa yang Bang Min katakan tadi, semakin hari semakin banyak yang support dan sayang kepada Katia Randini melalui karya-karyanya. Panggil Aku Krucil juga memberikan updatean yang sama. Kita kasih emoticon api dulu guys. Congratulations Diada Andini. Karena sudah 7 juta follower on Instagram, karena kemarin Bang Min pantau 6,8, 6,9 dan genap sekarang 7 juta followers on Instagram. Instagram Tiara Update juga memberikan informasi updatean yang sama ya. Congratulations official Instagram account Tiara Andini reach 7 million followers. Masya Allah sekali. Dan yang Bang Min terakhir tampilkan dari Instagram areanya Tiara Andini juga memberikan updatean informasi yang sama untuk edisi siang hari ini mengenai sudah genapnya 7 juta followers Kak Tiara Andini on platform Instagram, sosial media Instagram. Congratulations official account Instagram Tiara Andini telah mencapai 7 juta followers, tertulis juga di captionnya. Semakin bertambah banyak followers Titi di Instagram, semoga semakin banyak juga yang sayang dan support karir Titi, pastinya dong. Yay, finally 7 million followers Instagram, congratulations girl Tiara Andini. Sekian saja dulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Tersar Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.